Halo Mam, kembali lagi di channel YouTube Dapur Mama Wongso. Kali ini aku mau membuat ayam penyet sambal cabai hijau. Dapur Mama Wongso, masak terus biar enak. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Nah, ini dia penampilan bahan-bahannya. Kita siapkan ayam yang sudah kita ungkep. Untuk yang belum nonton video ayam ungkep, tonton dulu ya di sini ya. Lalu kita siapkan bahan untuk bumbunya. Di sini ada bawang merah 5 siung, bawang putih 1 siung, cabai kecil hijau sesuai selera, cabai hijau besar, dan tomat hijau 2 buah. Lalu kita siapkan garam, gula, dan penyedap rasa. Nah, kita siapkan wajan yang sudah kita masukkan minyak goreng. Jangan lupa nyalakan kompornya dengan api yang sedang ya, Mam. Kalau sudah panas minyaknya, boleh kita masukkan ayam yang sudah kita ungkep tadi. Kita goreng. Aku pakainya goreng kering. Nah, kita bolak-balik ya, Mam. Biar matangnya merata. Kita balik. Kalau sudah kering seperti ini, kita tiriskan. Lalu kita siapkan panci yang berisikan air untuk merebus bahan bumbunya. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita masukkan cabenya. Lalu cabai hijau kecil. Lalu tomat. Kalau sudah agak mendidih seperti ini, kita aduk-aduk. Nah, kalau sudah seperti ini, kita matikan kompornya. Kita tiriskan ya, Mam. Lalu kita siapkan wajan yang tadi. Kita goreng bawang merah dan bawang putih. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tiriskan, Mam. Lalu kita siapkan ulekan. Masukkan cabai yang sudah direbus tadi ke dalam ulekan. Lalu bumbu yang tadi sudah kita siapkan seperti penyedap rasa, garam, dan gula, kita masukkan ke dalam ulekan. Lalu kita ulek. Kalau aku uleknya gak terlalu halus ya, Mam. Agak kasar aja. Ini dia penampilan cabai yang sudah diulek. Kita masukkan bawang yang sudah kita goreng tadi, bawang merah dan bawang putih. Lalu kita ulek lagi. Lalu kita masukkan tomatnya. Kita ulek. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan minyak goreng panas.
begini, Mam. Masukkan minyaknya. Jangan lupa ya, Mam, koreksi rasa. Kalau kurang apa tinggal ditambahkan sesuai selera. Ini mulai dipenyet nih ayamnya nih, Mam. Ayamnya sudah kita goreng tadi, kita penyet seperti ini. Lalu kita masukkan cabai yang sudah kita ulek tadi ke dalam ayamnya, di atasnya seperti ini. Nah, ini dia penampilan ayam penyet sambal cabai hijau. Selamat mencoba, Mam. Terima kasih.